Halo guys, ini dia Honda BRV yang tipe Prestige yang keluar tahun 2016. Ini yang benar-benar base awal banget ya. Mobilnya keluar tahun 2016. Ini gak dijual nih. Harganya 190 juta nego. Pajaknya 7 juta. Cuma itu kena progresif kelima ya. Untuk unit ada di Naipa Motor di Naipa Braga. Untuk kotak showroomnya nanti saya taruh di description. Untuk detail-detail headlamp, tipe Prestige ini multi LED ya, projector, cuman ini masih halogen. Ini lampu senja, cuman ini udah LED. Lampu jalan sortnya di situ, dia bohlam. Grillnya kayak gini ya, dia chrome. Sudah ada fog lamp di situ, dia kesambut efek halogen. Body kita kayak gini ya, dia silver. Temanya ini crossover ya, bukan MPV, ini crossover SUV. Velgnya menggunakan Bridgestone Ecopia FS150 dengan profil ban 195/60 ring 16. Di situ ada side skirt ya, sekaligus ada body molding. Sen di sini spion dia semua body. Di situ ada roof rail. Handle sini chrome mode tarik, bus marki ya. Semua BF ini. Saya kita ke dalamnya. Untuk door trim warna gelap. Hitam ya kayak gini. Handle sini dia silver. Masih full plastic semua nih. Power window pasti sih ya. Yang auto cuma sisi driver. Baik buka maupun tutup. Di sini ada window lock nih. Central lock. Electric mirror yang sudah take track. Ini ada speaker, cup holder, dan door pocket. Joknya manual. Cuma ada power cleaning dan sliding. Ini buat buka tangki ya di sini ya. Transmisi matic only ya, kalau yang Prestige, kalau yang tipe E kan ada manual. Ini cuma di matic only. Ini buat buka kap mesin. Udah dapat stability control ya, yang Prestige ini. Ini dummy. Ada laci penyimpanan. Ini ada kisi AC. Untuk bahan dashboard sini dia standar hard plastik. Kuncinya kayak gini ya. Nih. Itu sama remote. So, coba kita nyalakan. Kondisi itu terbuka. Nah ini ya, kita ketokan, coba nyalain. Nah kayak gini. Untuk speedometer yang tipe Prestige ini dia masih ini ya, kayak monokrom. Ini gak dipakai nih di Honda Brio yang facelift ya, yang RS. Ini ada odometer, ada trip A, ada sisa bensin, ada rata kecepatan, ada trip B, pengaturan jam. Pakai kali ini odometer sama trip A. Yang atas ini rata konsumsi BBM. Kalau di sini belum ada nih ya, belum ada AC temperatur. Di kanan sini saklar headlamp, dia lengkap dengan saklar fog lamp. Di kiri sini saklar wiper yang sudah intermittent dan lengkap dengan wiper belakang. Di sini ada tombol audio string switch. Satirnya kayak gini ya. Model 3 palang, AC kayak gini. Jumlah airbag dia 2, untuk pantra steer dia tilt tapi belum telescopic ya. Setir di sini sudah dilapis karet nih, belum kulit. Untuk sini ada hand grip bagian pengemudi. Sun visor sini cuma ada vanity mirror ya kayak gini. Belum ada penutupnya. Ini ada lampu baca kayak gini, bohlam. Spion tengah biasa ya di interview, dia belum auto dimming. Ada kisi AC 2 biji. Head unitnya beda nih sama yang tipe E biasa nih. Prestige ini dia pakai monitor, cuman ini nano E ya, jadi bisa air purifier nih. Ini ada pengaturannya, ada pengganti bahasa, ada bluetooth, ini bisa smartphone link seperti ini, ada media, ada HDMI, kayak gini ya, tuh. Hazard di sini ya, kayak gini. Finishing sini black glossy, AC di sini digital, belum climate control ya. Arah sebenarnya lumayan nih, ada ke badan sama badan ke kaki. Ini ada sirkulasi udara. Belum ada kaca depan atau front defogger, di defogger juga belum ada. Di sini ada laci penyimpanan di sini dengan satu buah power outlet. Ada laci dengan dua buah cup holder. Nah, ini ya, transmisinya CVT nih kayak gini. Dan konsol untuk mobilnya. Ini udah kamera mundur ya. Ini standar kayak gini di BRV. Tapi konsol sampai gear itu tambahan ya. Hasilnya nggak dapat. Perfect sih, mechanical juga hitam. Cup holder sini ya, satu biji. Joknya fabric warna hitam.
seat belt di sini model fix, hand grip di sini model fix, sun visor lengkap dengan vanity mirror kayak gini. Ini airbag sisi penumpang depan. Ini bahannya hard plastik ya. Di sini hitam. Lasis ini standar, belum sama pening kayak gini. Dan ini layout dari door trimnya. Kita ke baris kedua. Untuk baris kedua sama kayak di depan ya. Ini door trimnya bahannya sama, hard plastik full black. Handle sini just silver. Speaker bukan di sini, itu di belakang. Ada cup holder dan door pocket. Duduk di belakang dari BRV. Termasuk juga sih, settingnya 178. Di sini ada sebagai bagian driver, di penumpang juga dapat kayak gini. BRV ini penggerak depan ya, channelnya nggak terlalu tinggi. Dan ini layout dari dashboard dan door trimnya Honda BRV tipe E persis. Ini yang previous lift, tapi ini keluar awal banget ya, tahun 2016 nih. Nah, BRV ini juga dapat ini nih, double door dengan 3 speed fan, 3 kisi AC seperti ini. Yang gerbangnya model fix, seat belt di situ masih kelihatan tonjolannya. Headrest kiri kanan gas tabung nih. Peta kursi dia 40-60. Lampu kabin belakang sini ya, bohlam. Belum ada seat belt 3 titik. Untuk kursi baris kedua ini bisa salding ya. Nih. Ini kalau paling maju segini nih, paling mundur segini nih. Headroom baris kedua di sini dia lumayan lega, settingnya 178. Nah, kalau ini tuh sama ya, dia tuh soalnya segini nih tadi ya. Untuk jok dia juga sudah ISOFIX. Ini rem belakangnya tromol ya. Untuk stop rem belakang BRV ini kayak gini. Yang sini LED, cuman yang masih bawa tuh lampu remnya nih. Lampu stand dan mundur gak bohlam, tipenya nih SCVT IVTEC. Untuk sasak kiri tambahannya, hasilnya nggak dapat. Body kit situ dia silver. Ada kamera mundur situ standar. Lampu plat nomor juga situ masih bohlam. Untuk buka bagasi pakai handle ya, kayak gini. Nah, ini dia space bagasinya ketika kursi ditegakin. Di sini ada ini ya, spare tire, penyimpanan tongki segala di sini ya. Untuk nutup bagasinya ada sini. Ini ya, kayak gini. Nah, ini dia desain di belakangnya Sarah for All Honda BRV tipe E Prestige. Ini ya keluar awal ya, tahun 2016, kayak gini. Di belakang sini dia ada rear wiper, rear defogger, thermal stop lamp, ampo spoiler, antena mode shark fin ya. Tapi kemungkinan udah ganti nih, dari shark pole. Di sini ada leaf screw ya, bagian sini. Untuk buka tangki di sini ya. Dia minimalnya oktan 91. Jadi kita lihat ke baris ketiganya. Untuk akses ke sini ya, water stumble kayak gini. Nah, yuk kita lihat ke baris ketiganya. Duduk di belakang dari Honda BRV. Ini lega ya, setting 178. Asal posisi saldo di maju ini. Tapi kalau di motor masih bisa sih sebenarnya, cuman nggak akan terlalu maksimal. Untuk di belakang sini itu udah nggak ada hand grip lagi. Ini ada cup holder sama laci. Nah, speaker di belakang sini nih. Seatbelt juga masih ketatuan gila aja. Headrest kiri kanan gear stable. Pelipatan kursi dia 50-50. Untuk kursi ini bisa di-recline ya. Nih. Ini yang lebih tegak, ini lebih rebah nih dikit. Headroom bass ketiga di sini dia nggak terlalu gas sih, setting 178 kayak gini. Yuk, kita lihat ke depannya. Untuk sisi penumpang depan juga sama ya, kayak di driver. Joknya manual. Ada panoramic landing dan sliding kayak gini. Dan ini layout dari dashboardnya secara overall dari penumpang depan kayak gini, tuh. Dan tentunya CKD ya, buat Honda Prospect Motor. Untuk mesinnya ini nggak asing ya, E15Z. Dia sebelum masih sempat silinder IVTEC, tapi masih SOHC. Outputnya 120 PS dengan torsi 145 Nm. Untuk mode ABS di sini ya. Ini rom mesin dia masih warna dasar. Termasuk kam mesin, tapi sini sudah lengkap dengan peredamnya. Untuk driver dia apa penggerak roda depan. Oke, ini bagi freezer mengenai Honda BRV tipe E yang prestis. Yang previous lift tahun 2016.
Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya.